campur dagingnya dipotong tipis-tipis gini, terus kayaknya dikasih semacam bakso gitu ya, kalau lihat nih bakso-baksoan. Malam hari di Bandung, gue lagi mau cari makan di Sudirman Street ya, deket Cibadak. Gue yang ngapain ke Cibadak sih, makanya gue pengen ke Sudirman Street aja karena tempat makannya lebih gampang, banyak kursinya, kayak semacam food court gitu ya soalnya. Dan ya, di depan gue ada di Sudirman Street ya kayaknya. Tuh ada pedagang sini. Ini gue record kayak hari terakhir gue di Bandung. Jadi besok udah balik, jadi malamnya Sudirman Street dulu nih. Tuh Sudirman Street. Kalau yang sana kan ke yang apa Cibadak ya. Agak gelap sih, tapi ya ya sudah. Nah, Sudirman Street. Lama gue kesini, tapi gue cuman ada duit apa cashless, gue nggak bawa duit fisik, jadi salahnya ya. Tempat jual sate sini. Eh sini banyak yang jual apa namanya? B2 ya, daging B2. Timbel dan sebagainya, soto. Kayak kita cari yang agak ringan-ringan sedikit aja kali ya. Ini mah pilihan selalu banyak, cuman udah lama kesini jadi bingung pilih apa. Pakai. Oh, ini campuran, ini campuran. Oh, gue coba ke bagian sini nih. Oh, sini juga lumayan banyak makanan tuh. Berapa bol ubi kayak gue lihat juga, gue yang jual ya. Mi cukyok. Oh, kecap-kecapnya awan. Kayaknya gue sini makan semacam nasi campur Batam atau apa ya, gue lupa. Sekitar berapa bulan yang lalu. Tapi kayak sini berapa stand kayak lagi pada tutup nih kalau gue lihat. Karena ini hari Senin nih. Nah, kita balik lagi ke sini nih. Ya, berapa jual sate juga kayaknya. Chinese food. Ternyata gue juga makan bihun sini. Apa ya kira-kira ya. Ya pilihannya terlalu banyak jadi kita pilih apa nih. Bisa campurnya kali ya. Campur. Oh bisa bayar pakai scan bisa ya? Boleh. Kita ada nasi campur kali. Nasi campur. Nasi campur seporsi berapa? Yang putih apa yang enak? Yang high enam ya? Yang enak 60, yang putih 58. Segede apa kira-kira? Buat satu orang sih cukup. Oh cukup, akhirnya minta satu deh yang high enam. Enam boleh. 65 ya? Duduknya sebelah mana? Di mana ya yang enak ya? Oh mungkin yang di daerah tengah sananya kali ya. Tengah sini apa di belakang? Yang belakang aja. Tempatnya di bawah. Oh ya. Terima kasih ya. Ya.
Eh, kita udah dapat nomor antrian. Karena tinggal pilih kursi. Dari tempat yang kosong, ini enak nih. Tuh, sini pilihannya kayaknya kali ini rada sepi ya kalau gue liat. Padahal hari Senin jam berapa? 18.45. Hampir jam 7 kurang 15 menit lagi. Cuman trek kayak bus ini kayak rame banget. Gue datang agak nggak terlalu malam-malam amat sih. Jadi kayak jam teman gue udah jalan sini biar nggak gitu rame. Tapi ternyata memang nggak rame. Tumben nih. Tuh, ini yang biasanya gue sering lihat yang makanan Thailand sini juga dia nggak buka kayaknya. Apa tuh? Nasi campur batang kalau misalnya gue terakhir kali beli juga dia nggak buka deh. Masa di belakang sana? Mana? Ya sudah lah. Jadi beli nasi campur. Nah, nasi campurnya datang, ternyata porsinya lumayan gede nih. Jadi kalian dapat ayam potong gede gini ya. Terus ada daging B2 nya. Bumbunya dipastikan gini. Sendoknya pun juga dipastikan. Kayak biar higienis nih ya. Ini kayak ada sambal nih, cuma katanya kayak sambal mata. Nah, mungkin kita coba kali ya. Ini sayur asem, sayur asin ya. Sayur asin, sayur biasa yang buat makan nasi campur. Ya, segini 65.000. Buat gue sih ya, mungkin. Oke, kali ini buat nasi campur kali ya. Ya, gue buka plastik-plastikannya dulu. Terus langsung lanjut makan. Ini ada yang bumbu merah, bumbu casio sih kalau gue bilang sih. Pasti ya. Terus ada yang bumbu yang kental gitu. Wah, ini porsi gede banget sih. Ya, kalian lihat dulu nasi campur kali ya. Ini ya tipikal nasi campur sebenarnya sih. Nasi campur. Dagingnya dipotong tipis-tipis gini. Terus kayaknya dikasih semacam bakso gitu ya kalau lihat nih. Bakso-baksoan. Ini ada nasi Hainan. Ya kayaknya gue gak bisa makan cabenya deh. Lagi gak enak. Wah gini, mau makan cabai gue tau ntar kambuh lagi. Nasi sih lembut sih, gue suka. Ya kayaknya kalau lagi gak langsung makan sebenarnya susah makan. Cuman kayaknya tetap enak nih. Ini ada bumbu casionya. Daging tipis-tipisnya nih. Kayaknya dia gak kasih. Oh ada deh. Ini apa namanya, babi panggang yang garing ya sebenarnya. Cuman di warung tipis-tipis jadi gak gitu kelihatan. Ini kok kalian lihat deh. Dia potong dagingnya benar-benar kayak tipis-tipis gitu, jadi buat makan pun gampang. Nggak ada tuh yang namanya daging keras-keras gitu. Ya, kayak malam ini rada sepi sih, gue liat. Nggak seramai biasanya gue datang. Enaknya gue bisa duduk kursi. Duduk bebas ya, gitu. Wah, serah. Apa? Asinnya sedikit terlalu asin, cuman ini nggak apa-apa. Lanjut ini gue habis nggak usah cari makan lagi, gak usah kenyang nih. Tadi di Bandung ada itu ya nama jalan yang sama kayak mat kuliner gini, kayak gue sempet lewat kemarin, gue lupa nama jalan apa tuh, jalan Lengkong ya masalahnya, mirip-mirip kayak gini juga, cuman kok gue liat sih kayak mirip-mirip kayak di jalan Sabang kalau di Jakarta sih. Kalau untuk tempat makan sih gue lebih suka di sini sih, lebih gampang nyari tempatnya. Ini sih bikin kenyang banget sih. Apa ya buat mah gue yang lagi nggak enak sebenarnya. Tapi rasanya sih enak, jadi gue biar gue seterusin. Terus nih, gue lanjut cari minum kali ya buat seger. Saya minta Thai Tea nya satu. Thai Tea nya mau pakai topping boba atau cincau kan? Plain aja. Plain aja boleh, ditunggu sebentar. Iya, yang ice ya. 15 ya. Bisa scan nih. Terima kasih.
Jadi ya, gue udah kelar makan di Sibran Street ya. Ini beli Thai Tea juga, jadi 15.000 tadi. Lumayan enak. Ya, gue gak bisa terlalu energetik kali ini karena perut gue lagi gak enak juga. Tadi abis makan juga kayak terlalu kenyang. Jadi ya, selanjutnya gue abis mau jalan lagi nih kayak ini. Melurus terus. Jadi kita bertemu di perjalanan berikutnya aja nih.